Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan para siswa kelas 10 yang berada di rumah. Baiklah, hari ini saya akan membacakan mengenai pembagian kelas 10. Adapun sebelum saya bacakan siswa-siswanya berada di kelas berapa, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pembagian kelas ini. Prosedurnya, apabila di tahun-tahun sebelumnya kami melaksanakan psikotest, placement test, ada pula rekomendasi dari guru SMP ya, guru BK SMP. Nah, namun untuk tahun ini karena kondisinya seperti ini, jadi kami mengadakannya hanya dari angket dan dari nilai rapor yang sudah tertera pada saat pendaftaran PPDB. Ya. Namun juga disesuaikan dengan kondisi sekolah karena ada beberapa hal yang mengakibatkan siswa ibu, siswa bapak maupun ibu tidak dapat dimasukkan mungkin ke kelas atau ke pilihan peminatan yang diinginkan. Namun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat dikonsultasikan kepada kami dari tim BK maupun dari pihak kurikulum. Oke. Untuk kali ini, yang pertama saya akan membacakan untuk kelas 10 IPS 1. Nanti, sebelum saya bacakan juga, jangan lupa channel ini di subscribe karena nanti informasi-informasi dari sekolah maupun live streaming tentang materi pembelajaran salah satunya menggunakan live streaming YouTube ini. Selain dengan menggunakan sistem pendataan sekolah yang nantinya akan siswa bapak ibu akan diberikan akun masing-masing satu buah akun yang berisi username dan password yang nantinya bisa diakses melalui link e-learning SMA 3 yang nanti akan dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 10 IPS 1, wali kelasnya adalah Ibu Suyanti Eskom. Nanti diharapkan setelah pembacaan siswa di kelas 10 IPS 1, para siswanya untuk menginvite wali kelasnya. Nanti akan saya berikan nomor handphone wali kelasnya, yaitu Ibu Suyanti. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan bacakan yang pertama kelas 10 IPS 1 tahun ajaran 2020-2021. Adam Arya Gunahandoyo, Alivia Maharani, Amanda Zahra Herminta, Ananita Yusniar Putri Prayogo, Audriana Selvianti Kresnadi, Karen Angeli Kamuntuan, Cheryl Naila Hadi, Cinta Ramadhani Hidayat, Clara Riz Mei Listian Saputri, Dika Valen Nur Wahid, Faras Alif Ardian Dulong, Gwen Muningar Maharani, Ilham Akhir Ramadan, Kayla Duta Vanessa Girsang, Muhammad Arya Bagus Prasetya, Maria Alexandria Prameswari Anjani, Marsha Amalia Ramadhani, Mevia Rahma Andini, Muhammad Fadil Alfian, Muhammad Rafid Al-Baihaqi, Muhammad Rafi Jati Ardana, Nabil Putra Liandra, Nina Tirani, R.A.P. Putri Salwa Salsabila Dewanto, Radhafi Rafid Musoda, Reli Adian Rahayu, Reza Abin Noparis, Salwa Aziza Haki, Sebastianus Theo Adianato, Servira Desti Putri, Setia Nurliana, Cindy Bempal, Siti Hopipah Nurhasanah, Syadian Hanifah Wilianto, dan Tabina Kaila Aisyah. Baik, berikut nomor telepon wali kelasnya, Ibu Suyati, yaitu 0812-8399-4146. Sekali lagi, 0812-8399-4146. Baik, beralih ke kelas 10 IPS 2.
10 IPS 2 atau 10 IIS 2 dengan wali kelasnya Ibu Ida Setia Dewi, SPD. Yang pertama, Adistia Alfa Ramadanti, Ahmad Zulkifli, Aisyah Lahya Elinda, Alexandria Taisha Purota Ain Golonggong, Alvino Safitra Darmawan, Anggi Setiowati, Anita Tamara Joana Putri, Artika Delianti Sijana, Arfante Ananta Batubara, Audrey Filia Girsang, Afi Liani Danuri, Karissa Safa Maulidia, Emanuela Patricia Sinaga, Fadila Eka Safitri, Jonathan Manuel Rani Isan, Kalila Aisyah Levina, Karina Miladia Ulaya, Keisha Vivani Mamahir, Fiasa Kania Azamari Uranoa, Livia Latifah Azaira, Muhammad Fadil, Muhammad Febriansyah, Muhammad Dafa Firzi Aziz, Rames Lari Nazwa Dewani, Raffi Akbar Abdillah, Rahma Ayu Galih Fitriani, Ramiza Elifa Rabani, Rifki Syabana, Rian Fairus, Syafira Eka Putri, Sheila Puja Mardiana, Siti Rajwa Firiza Deinda, Sultan Syarif, dan Fanya Kaila Budi, yang terakhir Zia Asyidikiyah. Untuk kelas 10 IPS 2 dengan wali kelas Ibu Ida Setia Dewi, nomor handphonenya 0856-9841-499. Oke, untuk kelas 10 IPS 3 dengan wali kelas Ibu Kartina, SPD, berikut nama siswanya: Aisyah Oksafira, Ainun Nafisah, Aisyah Manda Maretia Widyadana, Ashifa Naswa Ramdhani, Akalah Zibran Aldiansyah, Audrey Shaina Emily, Bella Faizah Rahma, Christine Nadine Ekawati, Cindy Cynthia Sari, Clara Claudia Manik, Davina Meira Rizkia, Fatia Ayesya Gautama Putri, Fitri Ayu Lestari, Gabriela E. Naomi Sinaga, Harko Dava Nero, Igusti Ayu Agung Laksmi Dwijaya Tari, Intan Saputri, Iqbal Permana, Isnan Zain Putri Salsabila, Laila Sabrina, Mahdwi Iqbal Naftasya, Marsya Wulandari, Muhammad Nur Idar Rahman, Nabila Ananda, Nabila Aulia Armani, Niluh Gede Masayu Anjali Putri Bagianta, Nur Safitri Yeni, Olivia Putri Prata, Rias Intan Marsera, Siti Sabila, Siti Sarwa, Sulis Aryani, dan yang terakhir Tio Prasetyo. Nomor handphone dari Ibu Kartina yakni 0852-1876-7255. Baik, sebelum beralih ke kelas IPA, saya juga akan menginformasikan bahwa di kelas IPS ini akan ada pelajaran lintas minat. Mohon maaf sebelumnya, di angket memang kalian, para siswa mengisi aktivitas beratnya. Namun dikondisikan juga dengan kondisi sekolah, jumlah guru, maka ada beberapa siswa yang memang tidak bisa dimasukkan ke kelas yang lintas minat sesuai dengan pilihan. Ya. Untuk kelas 10 ini, lintas minatnya ada dua mata pelajaran. Nanti untuk kelas 11 dan kelas 12, itu hanya satu mata pelajaran lintas minat saja. Ya, untuk kelas 10 IPS 1, lintas minatnya adalah mata pelajaran biologi dan fisika. Untuk kelas IPS 2, lintas minatnya biologi dan kimia. Untuk kelas 10 IPS 3, lintas minatnya adalah fisika dan kimia. Ya, jadi itulah mata pelajaran lintas minat. Karena memang di peminatan ini, jadi kelas IPS juga
ada mengikuti mata pelajaran dari Hikmah. Begitu pula sebaliknya. Baik, saya akan beralih ke kelas kita. Maaf sebelumnya saya izin. Ya, untuk kelas IPA, dari kelas IPA 1, ya, untuk kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 1 dengan wali kelas Ibu Nur Sulis Budiastuti SPD. Siswa-siswanya sebagai berikut: Abu Rahmat Fadilah, Agnes Adventia Sanita, Alfian Basam Firjatullah, Alvina Arung Jelita, Amar Faiz, Aura Mutia Rahma, Damar Fatah Awan, Daniel Geralda Abigail Putagawa, Zikri Muhammad Ramadan, Elsie Rohma Trinafa Putri, Fastanara Ukat Juansyah, Viko Dwi Rizki Prakoso, Hafizah Azkia Azra, Ibrahim Risman Putra, Irfanti Septiarini, Joshua Kevin Mahesa Pardede, Hairun Nisa Fadilah Muhammin, M. Fikri Lazuar Andri Liadi, Maurizka Regina Matayas, Muhammad Farel Fahrezi, Muhammad Ikhwan Zaki Aris, Nabila Muhammad Raihan Taufikur Rahman, Nabila Fitri, Nailah Sani Hafiera, Naura Balkis, Vila Delvia Dumasari Samosir, Raffi Hisham Munif, Rey Stefandi Kapitan, Reva Zahra Aulia, Rido Naufal Manaf, Rufi Aulia Ramadhani, Salwa Nadira Erani Putri, Senja Alfitrah, Syafira Ams Utomo, Wisnu Mustika Wardana, dan Yesi Damayati. Adapun nomor handphone Ibu Sulis atau Ibu Nur Sulis yaitu 0816-1816-184. Ya, untuk kelas 10 IPA 1 ini juga lintas minatnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ya. Baik, untuk kelas 10 IPA 2, maaf tadi 10 IPA 1, sekarang 10 IPA 2, dengan wali kelas Ibu Dr. Randa Haji Agustiani, siswanya sebagai berikut: Ahmad Dani, Akela Desiderio Betadisia, Alvin Fadilah, Alia Rahma Larasati, Bayu Dwi Kurniawan, Delvira Naila Hardiana, Dika Yudatama, Fahriza Danu Atalah, Fauzan Arif Tricahya, Virsilia Amanda Putri, Indah Nur Fajri, Ivana Gabriela Siregar, Kalia Nia Krameswari, Muhammad Faiz Fauzi, Muhammad Hidekazu Alki, Muhammad Rafi Herliansyah, Muhammad Afwan Ma'ruf, Muhammad Arif Fadil, Muhammad Firza Afrizal, Muhammad Nafis Akila, Mutiara Ayu Pramono, Nabil Ma'arif Syafa, Nada Syafa Amira, Naira Dwi Sinta Amara, Nawang Natalia Putri, Putri Nabila, Raja Juan Reddy, Randy Setiawan, Rehana Humairo, Sabia Eka Putri Haryanto, Samantha Dorothy Sitolo, Samila Diandra Ferranti, Tony Nafiri Manulang, Tiara Sampitri, Yurisa Azahra, dan Yusuf Arido. Baik, untuk nomor handphone Bu Agus sebagai berikut: 0812-8597-0365. Nah, untuk kelas 10 IPA 2 juga ini mata pelajaran lintas minatnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Baik, untuk kelas 10 IPA 3 dengan wali kelas Ibu Ayulia Lubena MPD, siswa-siswanya sebagai berikut: Alam Kurnia, Algerino Raka Alfarabi, Alisa Zafira Nugraha Ningsi, Amira Keisha Nurfaiza, Dafa Maulana, Diva Ayu Andira,
Echa Oktaviani, Farel Musyafa Hilmi, Fenza Oktaviano, Ganesha Devananda, Geranium Elizabeth Utabara, Hosea Haverius, Indi Agustin, Kaila Felicia Adi Miharja, Muhammad Farezi Ihsan Zamel, Marsyanda Aurelia Fitri, Muhammad Arya Kusuma Dewa, Muhammad Ataila Hardianto, Muhammad Ibadur Rahman, Muhammad Rafiuda Alfarabi, Nabila Fauzia Hardian, Nadia Putri Adiningsi, Nadine Kansa Pradita, Nasya Gustami, Nurmala Safitri, Raditya Putra Pratama, Rakasya Fariski Suhermansyah, Riko Fauzi Subhi, RR Kila Kasmira, Sabrina Arini Hidayat, Selvi Oktavia Pustika, Selvia Jihan Febrianti, Cynthia Suhendi, Fania Putri Kusuma Ningrum, dan yang terakhir Javier Xavier Oktaviano Riconaldo. Untuk nomor handphone Ibu Ayu 0878-7525-7830. Nah, untuk kelas 10 MIPA 3 ini lintas naga adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Ya. Untuk kelas 10 MIPA 4, sekarang saya membacakan kelas 10 MIPA 4, wali kelasnya Ibu Dr. Anda Martina. Surat ini ya, nama-nama siswanya sebagai berikut: Ahmad Naswan Alif Firdaus, Aisyah Fatin Naila, Alia Rahmawati, Alfian Saputra, Ananda Tri Wulandari, Andre Desvivano, Aulia Nur Azizah, Bevan Abdallah, Trista Leora Silalahi, Dian Anindita Putri, Emir Al-Ghazali Ramadan, Fahri Al-Haira Pohan, Fani Aprilia Putri, Francisca Deborah Sitorus, Hafiful Rizki Ramadan, Indah Mulia Purnama Syukur, John Haiman Pakar, Keanu Muhammad Ashidik, Halisah Zahira, Luzna Musyira, Maria Wilhelmina Lumenta, Muhammad Faizal Aksal Putra, Muhammad Dio Ramadan, Muhammad Rafael Jibran, Nadia Aulia Putri, Natalia Intan Permata Putri, Nur Mahmud Syahdina, Raina Putri Sukanti, Reva Nur Afifah Fatma, Reza Dwi Nur Cahyo, Runi Setiawan, Septia Ningsi, Sharon Aulia Tarigan, Tafasa Akcera, Victor Parulian Dimasakti Sirait, Zalsabila Sekar Ramadati. Oke, untuk nomor handphone Ibu Martina yaitu 0812-9043-7539. Ya, untuk kelas 10 IPA 4 ini lintas benarnya juga mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Baik, untuk kelas 10 IPA 5 dengan wali kelas Ibu Rini Agustina SS, nama-nama siswanya adalah sebagai berikut: Aleika Emmanuel Christian, Alfia Zahrani, Alia Raisa Laksono, Aninta Rajwa Ataya, Arya Azahra Oriza Satifa Rahmani, Christian Pratama, Clarissa Ivana Putri, Dita Pradesti Maharani, Fatgam Afif, Farhan Faturrahman, Gabriela Ida Uli, Iqbal Kurnia Ramadan, Jessica Theodora P. Sahidi, Lika Chandra Gaurina, Lydia Fernanda, Mindi Jovian, Muhammad Haikal Faturrahman, Muhammad Lutfi Sidik, Muhammad Ridora Haditya, Naila Aisyah Amalia, Nilam Nauli Sembiri, Nur Laila Musyafirawati, Petrus Reksi Abeldo Panjaitan, Tramasta Naisila Sakeni, Raisa Mutiara Gayatri,
Ria Aprilia Permata Putri, Rian Nur Fauzi, Samuel Lauren Tambunan, Sally Maharani, Suci Kamalia, Yonatan Marcelo S. Tambani, Zairatul Hikmah, Saskia Aulia Mutia, dan Zafran Triananda. Oke, itu untuk kelas 10 Mia 5. Untuk kelas 10 Mia 6. Untuk kelas 10 Mia 5, wali kelasnya juga untuk kelas 10 Mia 5, wali kelasnya Bu Rini Agustina dengan nomor handphone 0815-1964-2449. Nah, untuk kelas 10 Mia 5, ini juga mata pelajaran sebenarnya adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Prancis. Ya, untuk yang terakhir 10.56 dengan wali kelas Ibu Hajah Hanna Milawati SPD. Nama-nama siswanya sebagai berikut: Alifah Ainun Nisa, Aliandra Rizik, Amanda Putri Julianti, Arya Sapi Surya Narendra, Audrey Samira Mega Putri, Chanara Fausta Izani, Cynthia Maila Pratama, Dia Swafi Raditya, Ritania Sangga Marampa, Zikra Naufal Al-Ghifari, Fadli Hoiru Iza, Farah Dina, Felicia Anabel Yoro, Gemintang Jana Dewi Jayanti, Gani Farizal Aji, Hazwan Adikara, Jihan Aulia, Nufia Zahra, Mahaputri Mikan Nararia, Maximus Oscar Tapilaya, Muhammad Hairil Reza, Muhammad Rafi Kanza, Muhammad Ronald Noto Negoro, Najla Nasita Zuro, Nisa Salsabila, Priski Fahrezi, Priya Rafael Muhammad Sudono, Rara Hasita Wacono, Ratu Syifa Maharani, Rido Iman Nugraha, Sabira Najma Halizah, Sally Febiola Margun, Tasya Kamila Rahma, Torik Atafa, Zahira Alma Olivia Oksini, dan yang terakhir adalah Zafira Nauli Irhami Srega. Ya, untuk kelas 10.56, wali kelasnya Bu Harna, nomor teleponnya adalah 0816-1434-661. Ya, 0816-1434-661. Ya, baiklah, itu tadi siswa-siswa yang sudah dapat bagian kelas untuk siswa kelas 10. Jadi, diharapkan kepada seluruh siswa harus membuat grup kelasnya masing-masing, baik grup siswa dulu, nantinya setelah dibuat grup siswa per kelas, nanti juga akan dibuat juga grup orang tua siswa oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi setelah membuat grup, nanti tolong di-invite wali kelas-wali kelasnya supaya nanti bisa segera dibagikan tokennya, ya, token, maaf, bukan token, akun untuk masuk ke aplikasi e-learning SMA 3. Jadi dalam aplikasi tersebut nanti link e-learning SMA 3 nanti tinggal masukkan username dan password. Nah, nanti kalian di sana itu bisa mengakses berbagai materi, terus mata pelajaran-mata pelajarannya sesuai dengan gurunya masing-masing. Ya, jadi sudah ada kalian misalnya di mata pelajaran apa, gurunya siapa, kemudian itu juga bisa mengirimkan tugas dan bisa mendapatkan materi dari guru-gurunya. Jadi dimohon segera hal ini juga dibuat grup kelas supaya nanti apabila wali kelas sudah mendapatkan akun kalian masing-masing bisa langsung disebarluaskan ke para siswanya di kelas tersebut. Baik, sekian dulu informasi mengenai bagian kelas kali ini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa siswa yang mungkin belum terakomodir untuk pilihan jurusannya dan peminatannya. Karena bagaimanapun kami juga sudah
sudah mengolah sedemikian rupa dan juga disesuaikan dengan kondisi sekolah di sini di SMA 3 seperti itu. Dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk mensubscribe channel ini supaya nanti berbagai informasi-informasi pembelajaran atau informasi lainnya tentang SMA 3 dapat langsung kalian bisa buka, jadi langsung mendapatkan notifikasi dari channel ini. Ya, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila mungkin tadi ada siswa yang belum disebut namanya, tapi insya Allah sudah semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.